Jadi semakin bersama saya Jalan Abdul Rafi. Oke teman-teman, so jadi di video kali ini kita mainkan game Ultimate Fighting Evolution 3. Jadi di video kali ini ya kan, kita akan melanjutkan story mode dari game Ultimate FF3 dan akan melanjutkan ya kan. Aduh, malah ngomong game ribet gitu ya teman-teman. Dan pastinya kalian sudah tahu ya kan, misi yang akan kita jalankan ini adalah misi dari Ultimate Dyna ya kan. Oke, jadi nggak perlu banyak bacot lagi ya, tanya bacot lagi ya teman-teman, yang ya dikit-dikit cerita lah ya. Kalau kali ini kita akan melawan Dyna versi ya kayak gimana ya, Dyna KW lah gitu bisa disebut lah ya kan. Dyna nggak ori lah ya, Dyna tiruan ya kan. Oke, nggak perlu lama lagi, langsung aja kita mulai, let's go. Oke teman-teman, langsung aja kita mana ini nah ini dia. Oke, nah ini aduh, bentar nah ini dia. Oke, let's go. Cet siapa nih ya kan yang ngidolain Ultraman Dyna. Oke, dan juga di story ini ya kan, ada juga di filmnya Ultraman Dyna ya kan, bukan di film sih, kayak di ya pokoknya dari perjalanan Ultraman Dyna lah gitu loh teman-teman. Oke, ini dia ya kan yang kita tunggu-tunggu ya kan. Kalau nggak salah di episode antara belum keluarnya mode Strong Type teman-teman, tahu saya gitu ya, antara di episode 5 sampai 7 lah gitulah pokoknya gitu kan, yang ada Ultraman Dyna tiruan gitu. Soalnya dia ngambil kekuatan Ultraman Dyna ya kan, yang pas udah Dyna udah gunain Mirai Type-nya ya kan, udah ngeluarin combo Mirai Type-nya, jadi diambil lah ya kan, bukan diambil sih, kayak di copy lah gitu lah kekuatan Dyna gitu, diambil cahayanya setahu saya gitu tuh. Oke, let's do it. Tapi yang diambil cahayanya itu ya versi terkuatnya lah kan, bukan versi biasa ini. Maksudnya versi ya versi firstnya atau pertamanya Dyna gitu. Dia ngambil versi terkuat kayak gini. Tapi strong type belum keluar. Makanya buat bisa ngalahin dia nih harus pakai mode strong type. Makanya nanti perlu banyak drama lah nanti. Kalian lihat aja lah nanti. Sampai ada pedang-pedang yang nancep gitu ya. Oke, tapi jujur sih misi kali ini agak susah teman-teman, jadi saya belum masuk pada lagi ya. Iya, waduh, kena dah, kena jurus lagi. Oke, kaki sih. Biasanya egg nih teman-teman, biasanya egg nih, aku udah hafal banget lah ini. Oke, beneran egg, kita tangkis ini repet, mantap banget dah. Aduh, gak dikasih celah loh. sabar. Ini si Dyna Tiruan ini dia hobi kali ya teman-teman, dia hobi main kakinya ya. Pokoknya cara nendangnya gitu kayak santai banget lah gitu. Itulah yang bedanya tuh. Kalau nggak salah di episode yang ada Dyna Tiruan ini ya manusia atau makhluk bumi kiranya ini Dyna teman-teman. Jadi pas awalnya dia ngancurin bumi ya kan, ngancurin kota-kota ya. Akhirnya tahu kalau ini bukan Dyna. Masih ingat tahu, tapi ya tak tahu kali lah. Dan juga yang jadi Dyna ini seorang pengembara teman-teman. Iya, seorang pengembara yang pokoknya yang khususnya orang Dyna yang kawin. Dia seorang pengembara lagi, gitu. Pengembara jahat lagi. Gara-gara dia kawin. Segitiga. Mantap banget coy. Set layar PS2 Ultraman FE3 ini bukan kali kau. Canda bisa nih kayaknya tidak.
ya, bahas satu-satu. Dan maklumin aja lah, ngelek-ngelek kayak gini lah, udah lah maklumin aja lah teman-teman. Oke, langsung. Kasih cowok, jangan kasih celah. Ntar nah, kita dibanting. Dia pun gak mau dibanting, jadi sering susah dia. Pas gak ada, nanti ada drama satu lagi maksudnya gitu. Nanti ada drama satu lagi. Pas drama satu lagi, oke. Cuma, bukan kan? Kalau kita udah berubah setelah mitap, ada drama nih, tengok lagi. Ah, drama satu lagi. Ini yang kutunggu nih, drama yang ini teman-teman. Kalau drama ini udah dapat, oh ini semua manusia berteriak atas drama. Daina, Daina, let's go Daina. Pas udah kayak gini lah ya kan, barulah bisa ngeketam dia nih, ngehajar, ngehabis, ngepukul, ngebantai tuh. Let's go Dits. Nice. Maju kolam, maju kolam. Nah ini sampai bawah gitu ya, sampai kekar badannya. Yang awalnya kumpul, sorry. Canda-canda yang awalnya gak potong aja gitu. Sampai kekar tuh, mantap kali. Kotak-kotak perutnya. Oke. Ini kalau kalah nih, pas udah drama kedua nih, kalau kalah nih kocak nih aku mainnya. Serius kocak nih. Agaknya kita harus bisa menang kalau udah drama kedua ini enak nih ngalahinnya, jadi nggak ada menangis sedikit. Diangkat cuy, gebanting mantap kali, set, dia jangan belajar aja, buku lah, udah buang, oh ya oke. Okay. Set, kita kasih dulu bola-bola kematian. Nepet kayak karate dulu. Wacau. Nice. Langsung mati kau dalam satu serangan. Mantap. Tumben-tumbenan saya jago kali ini. Just class. Oke lah ya kan. Mantap, 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 mantap. Rank A. Ketam banget. Oke lah teman-teman, mungkin segitu aja video saya kali ini. Kalau kalian suka channel, kalian kasih dulu video saya subscribe. Saya pamit undur diri dan tunggu aja video story mode dari game Ultimate EV3. Dan see you and oh ya, yeah, still enjoy and Kevin Spirit, see you and bye bye.